Tribunnews, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merestui putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun SBY dipastikan tidak hadir dalam acara pelantikan AHY sebagai Menteri ATR. Hal itu diungkap oleh Wasekjen Partai Demokrat Osi Dermawan pada Selasa 20 Februari malam. Adapun alasan SBY tidak hadir dalam acara tersebut, lantaran dirinya harus beristirahat total setelah melakukan perjalanan panjang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diketahui Presiden Jokowi melantik 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta pada hari Rabu 21 Februari 2024. Dua menteri yang dilantik tersebut yakni Hadi Cahyanto dan juga AHY. Adapun Hadi Cahyanto akan menempati kursi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD, sementara itu AHY akan dilantik menjadi Menteri ATR menggantikan Hadi Cahyanto. Osi pun menjelaskan bahwa AHY telah bertemu dengan ayahnya, yakni SBY. Dalam pertemuan tersebut, AHY pun telah meminta doa restu kepada SBY. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.